boom, meledak, Bang Jet meledak. Yo, jadi sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman yang mau top up bisa di epictopup.id. Di sini lengkap banget teman-temannya, ada ROO, ada ROX, dan tentunya seal mobile. Gua akan contohin caranya kayak gimana. CS code-nya kalian bisa isi dengan CS code kalian masing-masing, bisa dilihat di settingan in game kalian. Lalu servernya tinggal kalian isi juga sesuai server kalian mainkan. Nickname-nya sesuaikan dengan nama kalian, lalu kalian bisa pilih nominal. Di sini banyak banget. Jangan lupa ini dapat miles teman-teman. Jadi dapat koin hijau ya. Dan juga pembayarannya di sini lengkap banget teman-temannya, ada ShopeePay, ada Qris, ada BCA segala macam. Pokoknya kalian tinggal masukin kode vouchernya Almerai teman-teman untuk mendapatkan diskon up to sampai 2,5%. Tinggal masukin nomor WhatsApp lalu pencet beli sekarang. Oke, teman-teman, lanjut ke videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Raid, dan tentunya di game Seal Mobile kali ini gua akan mereview. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Jeffrey sudah memperbolehkan untuk mereview Jester meledaknya di LM7 teman-teman ya. Kalian bisa melihat keganasan Charcal Sultan di LM7. Dan sekarang gue akan mereview cara bernama Jet. Tuh, kita balikin dulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi singkat ceritanya, Char Jet ini ada di LM7 di Guild Relic ya, dengan jabatannya si Jet ini menjadi Count. Kita lihat dulu di sini ada mail, kita ambilin sekalian. Yang pertama kita lihat statusnya dulu teman-temannya, kenapa statusnya bisa meledak seperti ini. Nanti akan kita lihat equipnya. Ini normal gak pakai apa-apa ya guys. Oh, pakai buff. Ini pakai buff dengan statusnya PT 15.960, dia full look. Ya udah gitu, max HP-nya 9.000 tanpa isi fit. Lalu PDF-nya 3.000 dan MDF-nya 1.800. Crit akurasinya 3200, ini udah anggapannya udah mentok ya, karena akurasi nggak sesuai. Critical damage-nya teman-teman jangan terkejut ya, ini 174% loh. Wow sekali, wow naman. Ini sih gila bro. Damage rate penetration-nya 30%, 29,4. PDF penetration 1300, 1394. Nanti kan kita coba sama-sama damage ya teman-teman ya. Ini bag-nya 300, nggak kayak sebek 150. Sebek tasnya tas F2P, dan ini caranya teman-teman ya. Equipnya, ini equipnya. Dengan Dian Shadow-nya memiliki ops yang sangat meledak. PDF penetration 155, equip orange 155. Kalian bayangin teman-teman ya. Crit akurasi 15, MDF penetration, crit damage yang lain ini tambahan lah, ini bonus, ini nggak masalah sih aku juga, yang penting PDF penetration ya, gila ya. Di sini kalau kalian lihat P attack-nya 741 plus 5355. Kalau plus 14 ya guys. Ini pakai set Dean satu set ya teman-teman. Ini max MP-nya 222. Crit akurasi, crit damage dari sini juga ada ternyata ya. Max HP-nya 1515 tambah 1365. Ini rata plus 10 teman-teman ya. PDF penet di bajunya ada 115. Physical damage resistance rate 2,8. Akurasi 1, M attack, PDF penet. Udah ada PDF penet, ada akurasi, ini nice banget cok. Udah gitu di sini juga ada max MP 300 teman-teman, max HP persen dan MDF penetration. Opsi tambahan Deannya PDF penet 84, crit akurasi 138, max HP 3,27, P attack 4%, crit damage hampir 5% ya. Dan ini ada Fair Dragon Wing plus 12, 22% tambah 13% ya, berarti 35% ada tambahan P attack dan juga P damage rest penetration. Nanti kita lihat petnya teman-temannya, kenapa P damage rest penetrationnya bisa besar. Nah ini di sini P attack, PDF penet, dan ada opsi P attack persen juga. Shield Death Mastery max HP, ini PDF penet aja. Ini kalau digacain mungkin cukup sulit, sekarang ngepres ya, jadi itu udah bagus banget. Nih dia mau nempak ngelengkapin collection kayaknya. Apa kita dismantle aja guys? Biar farming lagi. Kita intip dulu di bagian lainnya teman-temannya. Oh, di sini ada WOSB juga guys. Oke, ini ada damage Starhawk, ada MDF PDF tebel-tebelan. Mungkin iya, ini sama kayak Sukubus ya. Jadi buat PDF MDF kalau butuh yang tebel, ini crit damage petek, ada Rimos juga. Kita lanjut ke bagian petnya teman-teman. Sebelum ke kostum kita ke pet dulu ya guys. Nah, ini petnya. Jadi di sini kalau nggak kelihatan appraisalnya, muka gua pinggirin dulu ya guys. Nah, sini aja. Damage rest penet di KOAC, ada evasion, ada crit damage. Lalu di mail dryadnya ada petek, ada damage rest penetration, ada crit damage. Ini opsinya rata-rata dia satu tujuan semua tuh, ada crit damage, crit akurasi, ini evasion, relic, tiga-tiganya cuy. Crit akurasi 50, dia pakai black valkyrie di sini ya guys. Tanpa wet valkyrie pun critical akurasinya, rednya udah mau mentok ya. Dan di sini ada manda, attack, akurasi, damage, respiration.
ada emetek ini ya, emetek dikit gak ngaruh lah. Udah gitu ini ada petek, ada evasion, ada akurasi di Phoenix-nya teman-teman ya. Dan kalau nggak salah dia tadi udah capture kalau ada ini. Oh ini belum dinyalain. Udah ada. Nah ini dia bro. Ini masih belum dipakai mungkin karena opsinya belum dapat appraisalnya ya. Akhirnya bisa melihat dengan real time secara jelas. Terima kasih kepada Paduka. Beliau sudah menjamkan carnya dan gue pengen lihat ini tuh, lihat guys ini kalau dipakai kayak gimana ya, coba kita lihat tampilannya. Ini gak usah dirubah-rubah, jadi kita masukin ke slot lain aja ya di sini ya. Nah coba, oh kayak gini teman-teman, bawa hantu kita jalan-jalan ya, jadi kayak paranormal. Boleh kita ganti lagi dulu, semoga cepat dapat yang bagus opsi petnya ya brother. Nah kita akan lanjut lagi teman-teman nge-review kostumnya. Kita akan lihat kostumnya guys. Dia memakai kostum satu set di sini, Zoyun kostum. Ya, ini ada PDF, ada petek, ada emetek, ada PDM Max Penetration. Ini dia memakai satu set, tapi dia mungkin lebih cari opsi yang ini karena dia damage PDF Penet udah gitu, crit damage-nya udah menurut gue udah di atas rata-rata semua gitu. Karena PDF Penet udah gede ya, jadi mungkin nggak nyari bingung PDF Penet lagi, nggak bingung gitu. Ini udah plus 11 semua nih. Ini ada PDM Max Penetration di sini ya. Ini ada PDM Penetration tuh. Di sini udah ada opsi tambahan semuanya. Ini karena persenan, maka dari itu tadi ini petek persenan, petek dia kan udah besar dari Dean kan. Maka dia maka satu set. Ada PDM Penetration crit damage, jadi lebih banyak status yang didapetin gitu. Karena status lainnya udah sinkron. Ini ada petek, ada PDM Penetration relic. Wih. All innya fancy wedding dress kostum. Kenapa dia nggak pakai Valkyrie? Mungkin karena apa belum dapat atau gua nggak tahu. Tapi yang jelas sebek. Aku punya ini. Aku punya ini. Semoga cepat dapat kostum Valkyrie atau Angel and Devil Bang Jeff. Ini tambah gigi sih, cok. Tapi ini aja ada akurasinya 3. Akurasi dia gede loh. Kalau dia punya Valkyrie sama nambahnya dikit sih. Paling cuma berapa persen doang. Petek persen. Petek persennya yang lumayan. Tapi dia kehilangan 3 akurasi. Oh, ini ada sepatunya, ada barbara, cok. Ada rabbit nih, ada yang relic, guys. Mantap teman-teman, mantap bukan? Kita akan melihat ke koleksinya, guys. Nah, di sini koleksinya teman-teman udah bisa semua ya, udah kebuka semua, cuman interface-nya sedikit berbeda. Nah, di sini status PTK jumlah yang didapatkannya udah 975, semuanya 1583. Ini semua nih maksudnya total kalau kita ngisi semua ya. Jadi yang udah diisi ya segini 975. Udah gitu di sini PDM Max Penetration-nya udah 4%, PDM Max Reset 2%, PDM Penet-nya udah 40. Nah, di sini koleksi-koleksinya ya, tuh. Dia juga tadi di inventnya banyak itu tuh, banyak yang mau dimasukin lagi nih. Part-part kostum-kostumnya. Udah gitu kita lihat kodeksnya dulu sebentar, kita intip ya. Nah. Kodeks-kodeknya sih kayaknya udah pada penuh sih, guys. Kalau Bali-Bali gini sih udah pada penuh nih pasti, yakin gua itu kan. Udah gitu kostum-kostumnya juga kayaknya dia banyak, udah gacanya udah banyak banget ya. Tuh. Pada kebuka semua teman-teman. Tapi ini aku punya ini. Enggak Bang Jeffrey bercanda, ampun, ampun. Maaf, maaf. Aduh, aduh. Nanti dia panas dia gacha nih. Ini ada pet-petnya yang udah kebukanya teman-teman ya. Nah, ini lobster-lobsternya kemarin dia udah dapat ini juga ternyata. Nah, ini karena ini sebenarnya lebih enak buat di mage sih karena PDF ya. Cuman tergantung balik ke buildnya lagi. Kalau gua kalau di mage lebih suka pakai ini. Everyone teman semuanya. Teman semuanya QQ. Nah, boleh. Kita lihat guardernya teman-teman. Guardernya nih. Kien. Wow, banyak banget guys. Oh, ada ini juga nih. Nih si tuyul, tuyul. Guarder tuyul nih udah beli itu kemarin dia nih. Kita tes damage-nya ke Cool Boy. Enggak, coy. Itu sebek kan jadi tar gua. Kita coba tesnya ke yang rada sakit lah, apa ya? Kita nyoba PK orang sih, jangan PK monster anjir. Oke, ya udah kita akan coba ke Wick Tarantula aja teman-teman ya. Nah. Dan ini CP segini kalau di LM3 udah top 1 harusnya. Cuman di LM7 ini karena emang banyak manusia-manusia sabrut, ada Azrael dan teman-teman ya. Nah, jadi punya Bang Jet ini di rank 13. Oh, kalian udah masuk 20 besar di LM7 sih udah gila cara, cok. Nah ini pasangannya, tidak ada ranking, sayang sekali. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke monster ya guys. Jadi di sini kita lihat dulu skillnya, kombonya kita lihat dulu sampai 5 kali 15 full house teman-teman ya.
kita lihat skill-skillnya. Di sini udah max max dan poison dagger-nya dia kasih cooldown, ini dipakai. Ini dissonance nggak dia pakai, tapi dia lebih pakai poison dagger. Udah gitu dia throw everything-nya plus 10 kasih damage increase, sisanya pakai cooldown semua. Russian Roulette kasih durasi tambahan ya, biar dia durasinya tahan lama. Tiket weaponnya level 6, Joker Maxa plus 7, Jester Toy-nya plus 7, plus 1 dari Necklace. Band Prison-nya plus 8, Mesh Rate-nya plus 9, ini sisanya udah max ya guys. Ini settingan skill-nya dari sananya begini. Jadi kita akan langsung cobain aja teman-teman ke Weak Tarantula, damage-nya kayak gimana. Dan nanti akan cari monster yang banyak ya. 115.000 nggak critical cuy. Gila, critical-nya berapa ya? Coba kita nge-mob ini magic nggak? Oh ini magic. Nah ini kita akan coba secret weapon langsung critical nih. 787.000 guys. Wow. Coba balance prisonnya lagi. 315.000, hampir 316 ya. Tadi beda 2 poin doang tuh. Kita coba si poison daggernya dengan cooldown 83.000 langsung. Ini kita coba si Joker Mark Slabeus 92.000 6 kali itu ya, 6 kali. Jadi 92.000 kali 6. Ini Jester Toy. Tuh 381.000. Ash Riot 72.000. Buset. Kita coba throw anything-nya. 78.000 critical ya teman-teman. Gila. Ini udah pakai ini ya, udah pakai tadi, udah pakai. Sekarang kita akan coba, gua mau coba ke Rift sih. Gua mau coba ke Rift. Biasanya di Elim 7 kita akan melihat kondisi Rift di Elim 7 gitu ya, teman-teman ya. Apakah ada Azrael? Ada. Apakah ada Izrail? Jangan, ntar nyawa gua dicabut, coy. Nah, kita keluar Rift dulu ya. Tadinya aku mau coba Sage Tower, cuman takutnya kelamaan, teman-teman. Nah, ini Sage Tower-nya masih dikalkulasi ya, guys. Jadi karena habis reset season kemarin, kita akan coba di Monster Magic. Di sini ada si Flora yang cantik. Ini level 66, kita coba ke yang Flora Parfum aja, jualan parfum dia. Dar, anjir 240.000. Gua kita si ketipan di tengah-tengah sini nih. Meledak sih cok ini cok. Buset. Kita akan coba ke monster lainnya guys. Monster yang paling tinggi levelnya yaitu ini Mama Succubus ya. Nah di sini guys kita akan coba ke si Succubus ini ya. Mas langsung mati cok. Ya ini udah setara kayak sebek lah ya. Udah kayak sebek lah ini charge gila. Buset dah. Boleh meledak ini guys. Buset. Nih, kasih ketipan di sini nih. Wow sekali teman-teman. Gila nggak? Gimana guys? Menurut kalian guys, dengan komposisi equip seperti ini dan juga kostum yang seperti tadi, apalagi petnya yang udah kalian lihat tadi, menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar build and equip cara menurut kalian gacor kayak gimana ya? Lihat, mantep nggak guys? Gila. Ini tebel loh nih kumbang nih. Gua pernah ngelawan ini. Aku pernah melawannya dan mati. Kita coba lagi secret weapon ya. Ini enak banget secret weapon di sini cok. Ini di sini banyak nih. Coba ke kumbang nih. Banyak nih, banyak target. Boom. Meledak. Bang Jet meledak. Ini baratnya sakit jantung kronis lah kalau kalian ngelihat harga kayak gini ya. Sakit jantung kronis apa anjir? Anjir, motelnya dicegat. Woy, mudahan woy. Gak boleh udahan gak guys? Cipu kok gua. Gak boleh balik ke sebek, cok. Oke teman-teman semua, jadi sekian dari review charge punya Bang Jet ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah memperbolehkan untuk review charge-nya. Semoga teman-teman bisa semakin semangat mainnya sedang
setelah melihat Jester semeledak ini ya guys. Jadi sehat selalu, lancar rezeki jika ada sumur di ladang ya. Oke, gue pamit dulu teman-teman. Sehat selalu, lancar rezekinya. Thanks for watching. Jangan lupa di like. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe. Dan jangan lupa di share teman-teman. Yang mau top up bisa di epictopup.id seperti biasa dengan kode Almerai. Bonus diskon dapat 2,5% ya. Thank you semuanya. Dadah. Thank you.